zaman sekarang, di mana orang-orang yang mudah marah dan tersinggung akan susah membuat orang lain tertawa. Bisa-bisa kalian dipidanakan atau dipidanakan hanya karena dia nggak berguna atau mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, dia seorang pelawak di penjara. Padahal dia hanya bercerita tentang seorang laki-laki yang memanjat pohon kelapa di jam 10 pagi. Lalu dia memandangkan suara azan subuh. Tentu saja membuat orang kaget, berbondong-bondong dirinya. Ada juga yang ingin membunuhnya. Wah, bahasa apa namanya? Ayo, kamu. Ayo, berani-beraninya. Makan udah. Masa itu bisa mati. Jangan lupa. Lalu, dengan gampang orang itu menjawab seperti ini. Ya, ayo, duduk.
Boy. Kalau nama lengkapnya Boyoan. Terima kasih ya sudah mau datang. Saya kira kamu lupa lo sama saya. Terima kasih ya sudah selalu ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Pasti rindu ya. Saya juga loh. Tapi jangan rindu lo ya. Rindu itu berat. Kamu enggak akan kuat. Biar saya saja. Terima kasih ya sudah mau datang. Saya kira kamu enggak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik daripada saya, lebih kaya daripada saya ya, lebih segalanya daripada saya. Tapi apapun yang terjadi, saya tetap cinta sama kamu kok. Sumpah, I love you, I miss you, ku cintamu. apa boleh? Aku memelukmu. Boleh ya? Aku meniupmu. Padahal saya hanya menjentikan jari seperti ini.
sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas, yang penting disukai oleh semua orang. Demokrasi menyebabkan pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena memiliki kemampuan disukai oleh semua orang. Tak peduli engkau benar atau salah, yang penting mereka menyukai engkau. Engkau boleh saja mengibul atau berbohong sesuka engkau, yang penting mereka percaya pada engkau dan engkau memiliki bakat besar itu. Engkaulah yang dicari oleh partai. Lalu setelah itu saya didandani menjadi necis dan keren seperti ini, lalu didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu loh apa itu pilkada. Saya juga nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkab. Tapi orang bilang kalau pilkab nggak boleh coba-coba buat anak, tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya anak para pemimpin dan pejabat ikut coba-coba mencalonkan sebagai pilkada. Saya nggak tahu mengapa mereka semua mencalonkan saya sebagai pilkada, padahal saya nggak punya ijazah. Tapi mereka bilang ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa untuk dipalsukan. Betapa sialnya saya. Saya malah menampil ada. Mereka hanya memilih saya lantaran saya dianggap bisa membuat mereka bahagia. Dulu menjadi badut, tak ada satu orang pun yang tertawa. Tapi sekarang, saat saya menjadi pemimpin, semua orang tertawa. Makanya saya selalu bilang betapa sial. Biar saya saja. Tiba-tiba terdengar